teman-teman Alisa, ini Alis mau makan teman-teman Alis di Bedari Restoran. Jadi di Bedari Restoran ini lokasinya ada di The Royal Pita Maha Ubud ya teman-teman. Kita mau cari parkiran dulu ya. Hari ini kita lagi di Taman Bedari. Ini restoran, lokasinya ada di Royal Pita Maha ya, Mbak ya? The Royal Pita Maha Hotel ya. Lokasinya di situ. Kita mau makan di sini. Yuk, kita masuk. Kita mau makan dulu ya. Yuk. Restorannya sih luas banget, gede banget. Jadi kayaknya nyaman buat keluarga di sini. Yuk, ayo. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ini patungnya itu tinggi-tinggi ya. Jadi ukuran tuh ada sekitar 10 meter dan sekitar 6 meter. Jadi totalnya itu sekitar 50 patung. Nah, ini ada outdoor-nya kayak gini, juga ada indoor-nya. Jadi sebenarnya restoran ini cukup luas sih kalau misalkan kalian membawa family ke sini untuk jalan-jalan. Jadi 50 patung itu terdiri dari jumlah yang kecilnya ada 42. Terus kalau kalian lihat itu ada 4 yang besar sekitar 10 meter dan ada yang kecil-kecilnya itu sekitar 6 meter gitu. Keren kan? Bunda lagi order spaghetti carbonara sama ayam geprek sebenarnya, cuman karena botolnya sih nggak pakai sambal. Cuma untuk harga sih nggak over price ya, cukup reasonable. Ini 40.000, ini kalau nggak salah 36.000 deh, masih oke lah kalau mau makan di sini. Aku makan dulu ya. Let's go, mama. Let's go, mama. Iya. Coba. Nama Bedari itu asalnya dari Dewi gitu, Dewi Bedari itu Bedari gitu, Bedari yang turun dari Kayangan gitu. Terus dibikin replika kurang lebih kayak gini Pak. Let's go Alisa. Makasih ya sudah nonton. Bye bye. Guys, mau pulang dulu ya. Jangan lupa subscribe dari video aku. Bye. Bye.